Kalau ini bisa dibaca gitu ya, memang kalau ngomong gampang tadi Pak Toto sudah cerita tentang leadership. Yang pertama itu, ya coba dikurangi lah best interest-nya itu sebisa mungkin itu nol gitu ya. Yang kedua itu yang kasih contoh dan sebagainya. Yang ketiga tadi apa? Nah, ini yang saya ingin cerita karena ini dunia akademisi. Tadi Pak Toto sudah bercanda-bercanda sama saya waktu saya rokok di luar itu. Di dalam prakteknya itu, kesimpulan saya setelah saya itu umurnya lebih dari 50 tahun, itu saya sadar bahwa orang sekolah itu karena tidak bisa belajar sendiri, Pak. Itu aja gitu. Kalau Steve Jobs itu dulu belajar di UI, gak akan keluar Apple. Yakin gak? Bener. Kebuktinya gak ada yang kita kan Apple. Bisa dimasukkan Apple kan di sini? Gak ada ya? Apa? Semua kayak apa? Gak ada. Gak ada. Satu. Dua. Kalau Bill Gates itu dulu lulusan sekolah, gak mungkin itu. Iya. Perjalanan apa namanya perjalanan kultur manusia itu mungkin beda dan sebagainya karena visi itu merubah kehidupan besar sekali dan sebagainya. Nah, tetapi saya coba, saya sangat mencoba bahwa coba begini, orang yang bekerja baik itu diberikan kesempatan yang sama, apakah dia mau dulu itu sekolah atau enggak sekolah itu terserah. Karena banyak orang sekolah itu juga kurang-kurang marah juga gitu ya, gitu. Benar, kasih sepak. Nah, tesnya ini di Oktober ini, betul ya Pak? Waktu seleksi banyak sekali untuk calon direksi anak perusahaan gitu. Itu gak tahu ya, sampai hari ini Bapak kan mesti terus seleksi ya. Zaman saya itu ada 100 lebih yang seleksi. Yang terbaik itu sampai hari ini di zaman saya Pak ya, itu namanya suka. Sekolahnya cuma lulus SMA, masuk kereta api 1983, mulai dari jurulansir. Jurulansir itu kalau di terminal bis itu namanya tukang parkir. Nah, sekarang jadi direksi di salah satu perusahaan. Masih? Masih, Pak. Masih. Ya wajahnya agak jelek sih, Pak. Nah, ya, gitu wajahnya agak jelek. Ya. Tapi ini fakta. Ini fakta. Dan sebagainya. Pak Sugeng Priyono itu corporate secretary, coba berdiri Pak. Pak Sugeng ini corporate secretary itu pos paling tinggi Pak, kalau di kereta setelah direksi ya. Nah, jadi pos karir paling tinggi itu dia. Beliau itu masuk juga lulusan SMA mulai dari penjaga palang pintu kereta di stasiun Gubeng. Waktu pertama kali masuk di jajaran manajerial, beliau ngomong sama saya ini, Pak, ini kalau bukan Bapak, saya nggak akan sampai ke sini. Oh, saya bilang begini, salah sampai. Ini karena Anda sendiri. Saya cuma memberikan kesempatan yang sama. Soalnya ada banyak orang, itu yang kadang-kadang nggak fair ya. Karena ini perjalanan kereta api itu berat sekali. Itu ada orang yang gini, sekolah kerja, terus ada kesempatan sekolah-sekolah. Kerja lagi ada kesempatan sekolah-sekolah, dan sebagainya. Nah, kalau saya gampang, dites aja. Kalau jadi kepala unit pelaksana teknis, jadi komandan, bisa enggak? Kalau enggak bisa, ya berarti enggak bisa. Gitu. Mau pakai teori apapun, ya bisa apa enggak? Kayak gitu aja, enggak apa. Hasilnya apa? Gitu. Karena sebabnya sama. Nah, ini yang akan saya terapkan di Kementerian Perhubungan. Kan, semua pakai assessment. Ya, memang undang-undang ASN yang baru, kalau promosi ke eselon 1 atau promosi ke eselon 2 itu pakai panitia seleksi. Ya, kalau yang eselon 1 malah cakupannya terbuka nasional. Ya, kita bikin kriteria dan sebagainya. Itu kriteria yang bagus gitu ya. Salah satu yang pansel di Bapak kan sekarang itu staf ahli keselamatan ya, Pak. Nah, itu saya tulis. Karena memimpin salah satu subsektor transportasi minimal bekerja di situ minimal berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun gitu. Jadi Pak Toto nggak bisa ngelamar itu, pasti saya coba.
Gitu kan, kalau nggak pernah kerja langsung, gitu. Penting nih Pak, loh, betul dong, ya gitu. Nah, 200 orang yang saya kirim ke UI untuk assessment dulu. Ini sudah lebih dari 400. Lebih dari 400. Masih, Bapak masih sehat kan? Masih. Nanti saya kirim lagi. Dan ini penting Pak, ya, supaya memberikan kesempatan yang sama. Salah satu misalnya ya, contoh, saya nggak sebut nama. Orang yang saya pindah, ya, karena kalau eselonnya sama, bandnya sama, ya kalau mau seleksi, assessment aja, tapi nggak usah ikut konsul nasional. Oke, saya pindah. Saya nanti saya tanya, gimana? Ada pendapat apa? Dia bilang, Pak, kalau menterinya bukan Bapak, saya nggak mungkin sampai ke sini, Pak. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Nah di zaman dulu itu loh, itu mesti nggak karuan. Itu yang saya nggak suka. Gitu. Kalau Kementerian Perhubungan ini punya saya, nah mungkin beda. Gitu. Kenapa begitu? Karena saya ditugaskan di sini sebagai menteri, itu juga nggak ngeluarin apa-apa. Modalnya itu cuma rokok setengah bungkus. Nunggu Pak Jokowi. Iya. Itu aja saya tinggal pulang. Dipanggil setelah maghrib. Waktu beliau pelantikan pagi di DPR, pesta rakyat, ditelepon saya. Diminta dari sana, dipanggil presiden. Kenapa? Nggak tahu. Saya masih pakai seragam yang hampir. Ditanya protokol anu kan, itu pas pampersnya. Anu pak, mau ketemu siapa? Dicari presiden. Loh, urusannya apa? Ya nggak tahu, ini beliau punya kereta, itu kan. Nunggu lama gitu, bosen saya. Itu sendirian. Keluar. Rumahnya ngokok di mana? Oh di belakang mobil, ya ngokok aja di situ. Nanti kalau dipanggil saya dikasih tahu gitu. Rokok, habis tengah bungkus dipanggil. Jadi modal itu cuma apa di tengah bungkus. Iya, nggak pakai setan, nggak pakai bungkus. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi satu tonggak perubahan di kultur kita bahwa promosi itu atas dasar performance. Harus performance based promotion. Ya. Kalau misalnya enggak, ya berat menurut saya. Ya. Berat aja. Kan kalau ya kalau punya teman, kalau tidak bagaimana dan sebagainya. Makanya di perhubungan saya 4 bulan setengah itu mutasi ada berapa ya? 1600. 1, 2, 3, 4, 1600. 1600. Alhamdulillah. 1600 Pak. 1, 2, 3, 4 ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah, ya pokoknya inilah, setahun targetnya 3.000. Kayak nanti 1 Juli pasti ada mutasi besar lagi yang sudah tiap tahun. Kalau misalnya ada masalah, itu harus langsung. Ya. Supaya ini mengirim signal yang fair kepada semua pihak. Misalnya, contoh. Itu hanggar yang dibangun di, saya kira semua tahu ya. Di mana? Nah, Robo kan? Nah, mesti kan kepalanya. Harus Pak. Duh, kalau kok dijangkan terus apa gitu dan ya harus belum tentu salahnya dia, jadi dia dipindah aja mungkin lah di atas gitu. Ada yang protes, Pak, kapas itu kan bukan salahnya sendiri. Loh iya, kapas itu urusannya Tuhan, kamu telepon aja sendiri, bukan urusan saya. Ada lagi soal gender itu, Bapak nulis kan soal gender, nulis saya kira ada tulisannya ya. Soal gender begini, saya itu tidak percaya ada profesi itu yang ini harus laki harus perempuan, nggak percaya ya. Sama sekali tidak percaya. Oleh karena itu ya sudah, kalau profesi itu mau laki mau perempuan sudah terserah aja gitu, tapi yang wanita tolong juga jangan minta pengecualian. Pak, saya perempuan, saya nggak tahu siapa gitu kan. Jadi kalau ambil pekerjaannya risikonya harus diambil, tanggungnya juga, dan ini penting sekali. Yang lain-lain saya kira ya biasa aja lah ya. Tuh ya. Oh satu lagi. Kereta api itu tahun lalu pendapatannya berapa? Tahun lalu 10 berapa? Oh tahun lalu 10,4 Pak. Tahun ini targetnya berapa? 15,7. Nah gini, saya baru ngomel-ngomel bersama direksi kereta api. Saya tanya untungnya berapa tahun lalu? 940-an ya? 940 Pak. Setelah pajak ya? Saya bilang itu besar gitu.
Betul. Untungnya itu harus kira-kira 7% maksimum dari sales. Dari top line itu bottom line harus 7%. Kalau ini melebihi, itu berarti ada services yang tidak di-develop atau tidak di-improve. Pasti ditinggal. Ini pasti yang ketiga. Makanya saya minta Pak Edi, tahun ini mesti dicoba. Gitu. Kita keep, anda keep 7%. Supaya ada yang dikembalikan kepada masyarakat. Waktu saya bangun, kita perbaiki Jakarta ya, satu-satu stasiun. Itu kepala daerahnya, mana Bambang itu? Bambang ada Pak. Nah ini kepalanya. Dia tanya, Pak ini gimana Pak? Mau semua juga bilang, ini satu-satu stasiun dibenerin semua gimana? Saya bilang, enggak Pak, kita benerin aja. Ya, pakai ini apa, elektronika dan sebagainya. Supaya penumpang di atas atapnya enggak ada, semua bersih ya, cepat gitu dan sebagainya. Nah, Telkomnya itu bantu sekali. Saya ngomong dengan Pak Bambang Eko, waktu mulai penertiban itu, ya, penumpang di atas atap, terus UI demo, mana anak-anak UI yang demo sih? Itu saya ambil, Bambang Eko ini dulu kepala jawab operasi di wilayah timur, dan saya ambil ini. Saya bilang gini, ini kan lokal, coba Bambang coba ke rumah. Nah, coba lihat. Eh, Bapak lihat dulu. Nah, orangnya kan ya. Itu orang tua baru coba. Saya ngomong dengan Bambang, ini ya. Saya enggak berharap, enggak minta Anda itu bisa punya mantu presiden. Pasar Poet itu orang Purworejo punya mantu presiden. Wis, kamu coba urusan beresin ini dengan saya. Beres. Nah, yang percaya bisa menurunkan penumpang di atas. Ini dirjen perkereta apian dari muda di sana ya Pak ya. Enggak pernah dia penumpang bisa turun, enggak pernah. Sampai habis sebetulnya enggak bisa. Enggak bisa, tanya itu semua. Enggak ada yang bisa. Saya bilang orang itu yang tidak bisa itu makan kepalanya sendiri. Jangan harus bisa. Nah coba dikerjakan satu. UI stasiun mau ditertibkan ini penutup Pak. Demo kan mahasiswa UI. Anak-anak bilang, kamu masih itu. Saya ketahuan, aduh anak kecil kecil aja kamu kepikiran. Kita bersihin aja. Bersih juga akhirnya kan. Kalau gak mau bersihin, saya mati di stasiun ini. Ayo buat batal sama saya. Begitu. Karena ini untuk ketertiban gitu. Ya. Kita itu sudah banyak sekali yang melakukan itu. Hak publik, hak ruang publik itu dipakai menjadi ruang privat. Coba Bapak lihat. Ayo. Contoh misalnya jembatan Semanggi yang besar, kan semua itu junction itu kan dulunya kosong Pak. Betul dong. Wisma GKPI, apa mall di situ, apa lupa saya sampai. Itu kan junction itu kosong, mana ada junction dibikin plaza itu udah bacaannya dan sebagainya. Nah ini juga stasiun juga begitu. Nah sebentar lagi ini kan airport juga kita sudah bikin ketentuan segala macam gitu ya. Kita harus tertibkan supaya jangan airport dengan mall itu bedanya apa gitu. Tidak ada orang bikin mall ada airportnya itu nggak ada. Yang ada itu airport mungkin ada mallnya kecil. Orang bilang kalau Singapura space-nya besar sekali terminalnya. Dan kita sudah terminalnya sempit, overload, malah pedagangnya banyak resmi sih Pak, tapi terlalu banyak. Itu beberapa contoh yang mesti diperbaiki Pak. Jadi akhirnya terima kasih Pak. UI jangan timbul lagi ke saya. Nanti saya ketawain lagi. Dan juga sekali lagi saya minta terima kasih kepada Bapak dan tim KLM FEB UI. Akhirnya UI juga nyerah ya. Ya betul ya Pak ya. Nyerah juga. Dulu nggak mau kan bikin FEB itu kan Pak ya. Ya, dibujuk supaya akan modern gitu. Dulu namanya semua sudah ikut FEB Pak ya. UI salah satu yang terakhir. 10 tahun ketinggalan. Nah, ya alhamdulillah kalau ngaku ketinggalan. Yang ngomong dia loh, bukan saya. Jadi, saya lagi terima kasih ke Pak Direktur ke UI. Ada buku ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Untuk kita semua, ini foto ini yang minta Bapak minta izin itu lewat Pak Kunjoro ya. Nah,
Secara sore-sore bilang, Pak, ini fotonya dipasang gini boleh nggak? Terus terserah sampean lah, gitu. Jadi itu saya kira dipasang, saya nggak terserah foto ini mau jelek, mau baik. Tapi kalau tidak laku jadi basaran, nah itu berarti iya Pak. Itu prognosa saya benar. Dari awal itu. Ya Bapak ingat lagi yang ngomongin saya yang pertama. Itu aja. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya Pak Toto dan tim penulis. Bukunya nulisnya bagus Pak. Tapi kan yang nilai nggak bisa saya aja Pak. Saya menilai bagus karena saya adalah pelaku. Mungkin kalau pembaca, nah mudah-mudahan bisa dites bagus. Jadi Bapak coba promosi besar-besaran supaya bisa lepas. Saya juga nggak minta nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.